Ci. Ini kita sangat pada nih. Oh. Aneh, bawa Mokcik mari mana nih? Okay, kalau Mokcik nak tahu, ini lah restoran DCZ Seaview Seafood dekat PCB Resort. Oh, PCB Resort. Oh, restoran ni bukan sekadar restoran saja Mokcik, tapi restoran ni juga menyediakan tempat untuk majlis berkumpul. Oh, comel lah tempat dia. Itulah, comel sahaja. Contohnya majlis berkumpul itu majlis hari lahir, majlis perkahwinan dan sebagainya. Okay, ni kita masuk dalam. Mokcik pun tak sabar nak tengok pemilik restoran ni. Butuhlah dia ni boleh jadi online. Mari. Apalah, nanti Mokcik bolehlah kenal-kenal dengan pemilik restoran ni. Haa, okey, okey. Okay. Comelnya anis tempat dia deh. Masuk market di hotel pula. Mama rasa okey. Mesti sini makannya dia sedap-sedap deh. Mana betul mama. Sudah tempat ni memang comel sangat. Kalau orang luar balik Kelantan, memang kena mari sini sebab tempat dia pun selesa. Kalau nak bawa family makan-makan malam pun okeylah. Betullah tu dia ni deh. Betul. Mama rasa tak sabar nak kenal tu dia. Pemilik restoran. Anis kata nak bawa anak Mokcik jumpa dengan Mokcik Nas mananya. Nas. Mokcik sabar minta dia sebab Anis dah telefon dia tak di. Minta lagi dia sabar dah tu. Yalah Mokcik tak sabar nak jumpa dengan Nas. Tapi Anis tak ayaklah pula ke Nas. Mokcik ada sekali dengan Anis. Oh, dah tak tahu lah ni. Tak tahu lagi. Tak apa, kita buat surprise dia dah. Makcik, makcik tengoklah dulu deh. Makin ni nak makan ke apa. Banyak menu sini ni. Oh, nanti makcik. Oh, sedap-sedapnya makan nasi ni deh. Itulah. Lobster ada. Ada juga deh. Oh, lobster memang ada sini. Sebab sini famous dengan lobster lah. Tak apa nanti makcik. Tak apalah sebab Anis nak pergi tandah mentah deh. Ah, tak makcik duduk dulu deh. Makcik tunggu sini deh. Okey, hati-hati tu. Okey, makcik. Okay. Nas, mak pun lambat sangat tu, Bik. Nanya kau orang tu duduk tunggu tak ada lagi. Orang tu? Anis buat siapa, Bana? Kalau nanti Nas gila tengok sendiri. Tu, dia duduk dekat meja tu. Tak ada lagi orang tunggu Nas. Pergilah cepat. Tak apa, nanti Nas pergi dah. Okey. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Nas, anak Ma. Ma, buat kau sini. Duduk dulu Nas. Lama Ma tunggu Nas sini. Bila Ma siapa? Ma siapa tak ada lagi Ma tunggu Nas sini. Nas. Apa Ma telefon Nas tak jawab? Telefon Nas punah kah? Ma, Nas sibuk lah ni Ma. Nas nak urus restoran lagi. Ma kena pergi kerja Nas. Oh, jadi restoran ni hak Nas lah. Syukur Alhamdulillah. Ma bangga nak Ma berjaya lah ni. Ma bukan gapo Nas. Ma mari nak jumpa dengan Nas sebab... Sebab Ma rindu sangat. Lama dah Ma tak jumpa dengan anak Ma. Ma mari sini. Ma nak jumpa anak Ma sebab Ma rindu sangat ke anak Ma. Ma takut anak Ma sakit. Ma, Nas sibuk lah ni Ma. Kalau Ma mari sini nak bawa masalah ke Nas. Baik Ma balik Ma. Nas lah ni banyak masalah Ma tahu tak? Tak apalah. Mula Ma pahailah Nas sibuk. Semula Ma tak ganggu lah Nas deh. Allah, habis rupa. Ma, kalau Ma mari sini nak nyusah kau lagi, baik Ma balik Ma. Minta maaf Nas. Ma tak berasa, minta maaf, minta maaf. Ma nak pergi bilik air sebentar dah. Allah, serabut aku hari tua ni. Tak habis-habis nak nyusah hidup aku.
Eh, Nas. Buat apa ni? Baju basuh. Mu tanya aku, buat apa? Mu tahu tak? Mu bawa masalah kat aku sini, mu tahu tak? Aku bawa masalah? Masalah ke apa? Tu, mu bawa orang tua tu mai sini. Tahu, jumpa aku. Orang tua? Siapa, Nas? Makmu ke? Ha, mak aku. Mu tahu tak? Aku dah lah banyak masalah lah ni. Mu buat mai sini. Tambah lagi masalah aku. Mu ni sangat jenis gapa ni? Nas, mu sedar tak mungkin cek gapa ni? Sebab gapa masalah semua seumur ada. Masalah semua seumur tak selesai. Sebab mu sendiri yang bawa masalah dari dirimu. Mu tahu tak bapa mu banyak masalah? Bapa hidup mu seumur gelisah. Hidup mu seumur tak tentera. Sebab gapa? Sebab mu sendiri yang bawa masalah mu dari dirimu. Anak jenis gapa mu ni? Langsung untuk hargai jasa pengorbanan makmu. Tu masalah aku. Mu tak selalu sibuk lah. Pandai-pandailah aku settle masalah aku. Mu tak selalu sibuk masalah family aku. Nas, aku ni mungkin nak masuk siapa saya keluarga mu. Tapi gapa yang membuat kau makmu tu salah? Dia makmu. Dia tetap syurga mu. Sebelum ni, mu pernah dok ambil cara hadiah. Pernah dok mu tanya khabar dia. Mu nak tahu, makmu banyak dah korbankan segalanya untuk mu. Dia balik sini semata-mata nak tengok mu. Tapi sikit pun mu tak hargai kedatangan dia. Apatah lagi pengorbanan seorang ibu. Nas, kalau mu nak hidup mu tenang, mu nak masalah mu selesai, mungkinlah minta maaf dekat mu. Gila Nas, sebelum terlambat. Duh, kalau mu ayak gitu gak, tak apalah ni. Selama ni aku tak nampak pengorbanan mu aku. Kalau kira gitu tak apa, aku pergi minta maaf lah ke mak aku. Terima kasih banyak lah. Gak pohon mu ayak kat aku ni. Sama-sama. Ma, nak minta maaf banyak ke Mama. Nak banyak masalah ke Mama tau. Kalau tak kerana doa Ma, nak tak kira berada di mana nak duduk lah ni Ma. Betul lah orang kata Ma, doa seorang ibu amat mujarab Ma. Tak apa Nana, Ma selalu maafkan Nana dan anak-anak Mak lain. Anak-anak Mak selalu dalam doa Mak. Nak jangan bimbel dah. Mak nak pesan ke Nas. Semula kalau Mak telefon, tolonglah jawab. Kecil hati Mak kalau Nas tak jawab Mak telefon. Apa salahnya Nas jawab dengan banyak Nas sibuk. Mak boleh tengok. Mama telefon paling mana kali Nas tak pernah jawab. Nah tahu Ma, nah banyak salah Ma. Nah banyak nah dah aku dengan Ma. Tak apalah, Ma maaf semua anak-anak Ma. Selagi Ma nak pesan, selalulah tanya khabar Ma, kapan. Nah jangan lupa diri. Ya Ma, nah janji Ma. Nah tak kira ulangi gapo nak buat selama ni Ma. Nah minta maaf Ma. Nah janji, nah ke jago Ma. Tak apa Nana, Ma selalu doa supaya nak bobo. Nah jadi anak yang baik jago Ma. Ma nak pesan, semula kalau Ma telefon dulu nak jawab. Walaupun sebentar, Ma benar sibuk. Kalau Ma tak WhatsApp pun Ma tak pernah jawab. Jawablah sebentar. Bukannya lama. Kalau orang lain tak WhatsApp boleh jawab,
Mama tu masak tak campur. Semula Mona buat lagu tu dah. Ya Ma, Nah janji Ma, Nah tak buat lagi Ma. Nah minta maaf Ma. Nah janji Nah tak buat lagi. Selama ni Nah tak nampak kebanyakan Ma. Syukur Alhamdulillah Nah berubah. Nah minta maaf sekali lagi Ma.